要你抓，要你抓我！嗨，kita dari geng lantai 4. Aku Acil, aku Pita, aku Arum, aku Tia. Terus sekarang ngapain kan? Ngetes produk-produk aneh yang ada di Jepang. Yang dari Jepang. Oh ya, yang ada di Jepang berarti kita di Jepang. Iya, kan? Betul sekali. Nah. Terus yang pertama tuh eyelash curler. Ini menurut gua aneh sih. Kita cobain ini dulu ya. Ini kayak rautan ya. Iya. Nih, buat jepit bulu mata. Jadi dibuka, nih lihat ya. Nah. Sebenarnya ini karena bentuknya aneh aja sih ya dan compact. Coba mulai dari Kawayan. Gak ngaruh nih, gak ngaruh. Ngaruh di gue. Iya. Yeah. Like this. Toeng, toeng, toeng. Sekarang adalah ini. Tebak buat apa? Namanya nose up. Alat buat mancuin hidung. Sebenarnya ini kayak alat buat berenang gak sih? Iya, iya banget. Dipasang di hidung dan jadilah wanita dengan tulang hidung yang cantik. Ya kita udah umur 25, gak bakal bisa lah. Aw, kayak kurang ke bawah nih. Di gambarnya gini. Iya, gimana? Gak masuk. Sakit. Ini kayaknya kalau mau ke toilet sih pakai ini. Toilet umum. 10 menit kalau yang mau mancung. Hidungnya 10 menit, sekalian pasti komedo ya? Menurut aku, ini gak works, ini aneh banget. Aneh dan gak works sama sekali. Kan, lipetannya gak ada? Iya, gak punya lipetan pakai ini. Nah, tapi gimana kalau kita yang udah berlipet-lipet pakai? Itu gue udah ada kelapa. Yalah, ini kecil banget. Enggak. Enggak banget. Jadi kayak ada yang nyangkut di mata. Sama aja, nggak, kurang lipat. Enggak kelihatan, kurang panjang dan kurang lebih. Jangan dicolok. Jangan dicolok. Ini enggak worth ya, ini enggak worth buat kita ya. Next. Ya udah next. Next, next, next. Ini itu katanya sih buat mengencangkan, menghaluskan, meratakan. Sambil senyum kita. Ini di pantat. Oh my god. Di pantat. Enggak, ini stomach. Oh iya, salah. Kayak pantat. Ada belahan gitu. Gue kira pantatnya pegel ya. Bukan. Sama katanya ini buat ini sih, menghilangkan lemak, mengecilkan lemak katanya. Seru gak? Ngerasa sesuatu gak? Ngerasa sakit sih, ya sakit lah ya pasti ya. Jadi ini worth gak sih? Nah, enggak. Ya, jadi kesimpulan kita adalah yang worth, yang lumayan cuma ini eyelash curler 25 ribu aja kan.